Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke? Okay? Woi. Gigi ya, keren keren keren. Oh gitu animasinya ya. Untuk part 2 ya, part 2 Jepang. Anti defender dan anti goalkeeper. Soganya auto intercept. Stand firm. Buffnya lumayan ya 2%. Nah, ini nih Hajime Taki nih. Tim Link Asia ya, lumayan sih. Dia punya bond 7,5 dan stat handicap. Oke, oke. Ah, halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi bermain game Captain Tsubasa Dream Team ya. Dimana di sini kita sudah kehadiran banner baru ya, yang tadi kalian udah lihat, yaitu banner dari Jepang part 2 ya. Part 2 cuy. Oke. Kita langsung aja ke bagian banner ya. Banner baru. Oh iya, kalian belum lihat ya tim Jepangku ya. Kita lihat dulu nih tim Jepangku. Di akunku ini timnya tuh Latin campur sama Jepang ya. Tim Jepangku baru kayak gini. Jadi di sini itu kurang merah. Jadi kurang Soga. Terus tambahannya tambah Wakashimatsu juga boleh. Jadi ini bisa diganti ya, Casa Grande ini. Right. Sini buffnya sih baru ini doang ya, Sawada, Gakuto Igawa, terus Tsubasa, Yuga. Ini juga ya Wakabayashi. Alright, let's go. Kita akan gacha ya. Kalau gacha sih bisa sih bondku 79%. Wow. Semoga dapat semua ya tanpa PT, semoga aja cuy. Aduh, males banget hari-hari PT terus. Aku pengen banget sih dapat Soga ya. Kalau nggak dapat Ken nggak apa-apa. Yang penting dapat Soga sih. Right, satu. Wah. Let's go. Langsung chance. Pagi-pagi langsung chance. Gambet deh. Kira langsung red up. Oke, dapat isi jaki bapuk ya. Let's go step 2. Tuh pengen banget soganya. Oke, dua kali ya. DB-nya bagus 2024. Iya, pas banget ya. Apakah ini Dream Ball Hoki? Yeay, tak kira Dream Ball Hoki. Ternyata tidak ya. Oke, step berapa nih? 4. Let's go. Come on lah, dapat 2 cuy, Soga. Chance. Oh, Misaki. Biru. Alah, nge-stuck di Tsubasa JY. Ini Hyuga apa ini? Jumping Tiger Volley. Lumayan World Jumping Tiger Overhead. Ya, lumayan skillnya sih, lumayan ya, lumayan. Aduh, tapi mana pemain? Mas banget, cuy. Oke, apakah ini Soga? Let's go. Merah. Dua dong. Satu lah. Terus lah dua cuy, Soga gitu. Soga Wakashimatsu. What?
Next is one new SSR garansi. Waduh, Taki ya, aduh. Aku pengennya Soga sama Ken. Takinya nggak perlu. Oh ya, ini step terakhir ya. Oke. Okay. Ayolah, Ken, Soga. Ya tapi lumayan dapat Taki, bonnya 7,5. Sure. Dua. Wah, satu lagi. Awas aja ya. Awas aja dupe Taki Yusupa. Asal. Dong, ini orang ngapain dah dua kali gitu loh. Shotnya emang sekeras apa sih? 532 doang, bos. Oke, lanjut. Asem, aku nggak dapat Soga sama Ken. Wah. Waduh. Wah. Waduh, ini mulai berat ya. Wah, sel aja dah. Wah, cukup berat cuy. Why gitu loh, dapatnya rate-nya tuh selalu ngeprank ya, dapat Taki dua kali, astaga. Tujuannya apa gitu loh pakai Taki dua kali? Ayolah, jangan pity. Buset. Wah, ini benar-benar bakal susah ya. Buh. GG. Enggak ada satupun flare ya yang muncul yo. Oh, butuh Soga aja sih. Wah. Aduh. Soga aja enggak dikasih loh. Tuh. GG, no flare terus. Wow, GG WP. Shred. Baru, tapi flare-nya lemah sih. Emang ini set up Jepang kah? Wah, nge-stuck lagi di Tsubasa itu. Waduh. Jelek lagi. Wah, teler deh ini. Gacanya bakal teler sih, banyak ngabisin Dream Ball. Wah, bener-bener. Ih, kok gitu ya sekarang ya gacha di game ini ya? Makin lama makin susah cuy. Buset. Gacha rate up-nya hancur. Nah, baru nih. Wah, tapi kok. Wah, nggak rate up lagi. Wah, parah sih. Bener-bener nih susah banget cuy. Waduh. Wah, hancur. Rip nggak sih? Wah, lemah banget flare-nya. GG. Gacha bener Jepang itu bener-bener penghancuran Dream Ball ya, menghabiskan ya. Aku kalau kemarin tuh gacha Eropa itu sering banget dapet si SSR nya tapi ini yang Jepang tuh dari kemarin susah banget. Semakin jadi timku semakin susah gachanya. Ini gak yakin aku dapat tiga-tiganya sih. Waduh. Ya, Scott Point udah 200 tuh, lihat tuh. 200 Scott Point itu belum dapat rate up-nya di gacha terusannya. Gigi kali. Dapatnya nih. Lang, stuck bener-bener. Bener-bener hancur si rate-nya. Loh, ampun, dapat Sano itu. Sano jelek kayaknya. Oh ya. Wow.
Jepang lagi, tapi itu karakternya itu loh. Ya ampun. Agar red up. Wih. Oh, bukan V yang bagus ya. V yang bagus V Dream Collection. Buset. Aduh. Ya ampun, itu siapa lagi tiba-tiba nongol. Waduh. Waduh, 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 waduh. Wah, PT lagi sini. Cuman anehnya PT-nya masa nggak dapat satu pun, cuy. Gacha 1000 Dream Ball nggak dapat satu pun red up kan atau enggak Soga gitu. Wah, GG. Wah, GG sih emang. Ya, ini GG, cuy, GG, cuy. Wah. Wah, tiga kali gacha lagi nggak dapat satu pun red up lain. Nah, eh, apa nih? Biru. Red up nggak nih? Ya ampun, nggak berubah lagi, buset ya. Nah. Ya ampun, ini Tsubasa. Ya, aku udah punya Tsubasa SS. Set. Pun bener-bener Ken aja nggak dapet, Soga nggak dapet. Waduh, kagak red up tuh, lihat tuh gigi banget cuy, rednya cuy. Wah, iyalah Napoleon apa itu. Bener-bener meta kehancuran ya. Wow. Nani banget ya, nani banget. Wah, gue kagak nyangka ya, bikin tim Jepang sesusah ini, cuy. Kemarin bikin Brazil bener-bener gampang. Ini susahnya. Waduh, gila. Aku belum berani ngambil ya, karena nggak ada Soganya. Jadi kita tetap lanjut dulu sampai dapat salah satu. Buset. Waduh. Buset. Kenapa bisa begitu ya gacanya? Aku bener-bener butuh Soga doang cuy, karena Soganya Asian player 2%. Lumayan, tapi dapetinnya susah banget. Tuh. Wah, GG. Ngepas banget sih. Rednya bener-bener sangat sulit ya. Nah, ini apa nih? Chance. Baru tuh ada chance tuh. Ya. Chance-nya tuh car lama lagi tuh isi Zaki, buset. Apa deh? Roberto, come on. Oke, full Jepang. Tsubasa bocil nge-stuck lagi. Ya, lagi-lagi nge-stuck di Tsubasa bocil. Buset. Buset, 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 buset. Oke, okay. Chance ya, ini chance. Masih nggak dapat. Buset. Bener-bener nggak dapat loh. Waduh. Habis ini, habis deh ini. Wah. Wah, teler deh ini. Yap, ini nggak dapat apa-apa. Wah, gigi. Wah, GG cuy, GG cuy. Tinggal 170 Dream Ball lagi ya. GG. Chaos banget gacanya, bahkan 2000 Dream Ball itu nggak bisa dapetin Soga. Bagaimana itu bisa terjadi? Wah, lemah tuh flare-nya. Nggak bisa tuh. 100 Dream Ball harapan terakhir. Oke, okay, Snyder. Flare-nya tuh cupu terus loh, masa. Buset, gak retap loh, iya loh. GG.
Waduh, dia sapu ini. Dribblenya keren sih. Wah, curang. Iya nih, nggak bisa nih. Wah, Soga doang berarti ya. Yaudah, kita ambil Soga aja. Kayaknya aku tuh penasaran, cuy. Bagus padahal. Yaudah, kita risanya review itu doang ya. Dua karakter tok, cuy. Aku udah all in parah. Cuman bisa dapetin itu. Kita masukin ke tim dulu ya. Mentok, cuy. Sudah, aku nggak nyangka sesusah itu ya. Ini Soga, kamu bisa ganti Alberto ya, karena Alberto di sini nggak begitu nge-carry banget. Aha, terus lah, tadi dia. Oh, Taki, kamu jadi sayap. Oh, merahnya kurang ya. Oke. Merahnya kurang satu, cuy. Berarti di sini Alberto tetap main. Yap, Alberto ganti ini. Nah, karena kita juga alien Jepang ya. Lumayan sih. Oke, kita up dulu ya. Nanti kita review, cuy. Oke, kita di sini udah up semuanya ya. Di sini mulai dari Yuji Soga udah nih aku up, dan di sini limit rilisnya cuma satu. Untuk skill setnya udah tak penuhin ya, udah tak pulin. Terus untuk Hajime Taki juga sudah tak pulin. Dia cuma bisa tackle, intercept, passing, dribble sama nge-shot itu doang. Dan kehebatannya ya ini full power gauk ya. Jadi pas kita mulai battle, kita langsung dapat 20% full power. Bagus juga sih. Nah, untuk bonnya tinggal kita aktifkan saja. Mungkin kita ganti yang 7%. Nah, ini aja kan. Hajime Taki. Woi. Langsung bonnya 79% ya. Gitu. Kita langsung coba aja tes friendly match. Let's go. Oke, kita di sini udah masuk ke room bersama si Dims ya. Cuman bisa review 2, cuy. Aduh, aku lupa Gakuto Soganya ke tengah yuk. Alright, 79% loh ya, shieldnya 31 GG. Shieldnya banyak banget, cuy. Ih, coba dapat Ken ya, lebih ngeri lagi kalau bareng Ken. Ya, ketemu sama Ken, cuy. Right, Radungu, kasih Tsubasa. Ya, kita lihat ya statnya Tsubasa setelah dapat buff baru. 85% jadinya ya. Ini tanpa totem banget sih. Quick pass kita oper ke ini. Dimetak. Emang Taki bisa apa ya? Oh, kok dia tackle? Intercept kah? Wah. Maksudnya apa itu, cuy? Oke. Nih, statnya Taki ya. 85% no totem. Lumayan sih. Dribble. Coba ya double kali dribble. Wah, nggak bisa lewat. Kuat juga ya. Mungkin kalau dengan totem Jun Misugi totem bisa kali ya. Nice. Soga. Weh, ngeri banget sih. Astaga. Oke. Gakuto Igawa nih, 85% statnya jadi segini. Passing kali dia ya. Ya, jangan kasih dia ngepas, bro. Wah, dribble. Waduh. Oke. Okay. Oh, dia mau ngepassing ke itu. Waduh, flying volley ya. Apakah Genjo bisa menghentikannya? Kita lihat ya. Kok bisa kayak gitu, cuy? 87 nih Genjo. 87 versus 84. Tetap enggak? Wah.
Car gak jelas cuy, cuy. Genjo asem tepai gak guna ya, menyedihkan. Oke lah. Oh iya, Stijin ngilang ya, astagfirullahaladzim. Oke. Soga nih statnya segini bro, 85% versus forward. Aduh, dia bobo passing lagi cuy. Tackle aja dah. Oke, full power. Nice, dapat. Woi, crush tackle. Oh, sekali lewat. Wah, ngeri banget cuy. Oke. Di sini Berto ya, cuma 81. Kita passing ke Hyuga, bisa apa nih Hyuga ya, kita lihat. Hyuga, kamu bisa apa Hyuga? 85% buff ya. Bisa nggak nih? Ketowel hampir aja cuy. Hampir aja. Nih Hyuga ya, 88. 141k setelah ada Taki sama itu ya, Soga ya. So, Rembo, udah pasti kayaknya ini gol sih. Udah pasti gol. Ah, udah nih. Makin ngeri lagi Hyuga ya, cuy. Buset, udah berani dia nahan ya. Karena udah pasti gol, bro. Rembo. Ya Taze. Wah, cuman agak mengecewakan di Genjo-nya ya. Oke, berarti di sini Soga kita taruh sini. Ini back Jepang ini nggak bisa di DM soal. Ini ke sini kali ya. Nah, Subasa kamu ke depan. Kita mau lihat juga statnya dari Takeshi Sawada ya. Sawada kita belum lihat statnya. Oke. Lihat pertahanannya Hajime Taki bener-bener nggak guna cuy. Kalah loh sama Rapai 81%. Ya, lewat-lewat. Yoskoi, ini udah pasti lewat kayaknya cuy. Kita tackle aja ya. Wah, makin hancur nggak sih? Waduh, antu lagi dia. Sana. Wow, mau coba dia. Oh ya, sini coba ya. Let's go. Ini coba nih ya. Kita blok. Bisa nggak nahan? Kita merah kan? Oh, tetap nggak bisa bro. 100% lewat ya. Memang dari pasif itu. Oke. Kita coba ya dari efek stand firmnya. Full power Schneider. Langsung tahan jabret. Oh, bisa cuy, bener cuy. Fungsinya Soga ya itu tumbal proyek. Iya, dia cuman tumbal proyek. Jadi kalau misalnya kita paksa dia buat melakukan pertahanan kayaknya nggak mungkin juga kan. Subasa segini nih, kita wantuin aja kali ya. Mina. Jalan nggak bisa cuy, lewatin Roberto SS Subasa bener-bener ya. Berapa dapat SS Subasa. Waduh, Georgi auto interceptnya GG sih. Nani, oh, pengen ngelewatin padahal dia. Nice, dapat lagi. Aduh, auto intercept kah bro? Ah, mamam tuh lewat tuh. Wah, Tiger Brand. Tadi kan kita nggak bisa ngelewatin intercept, berarti kita dribble aja, let's go. Yes. Oke, okay. Apakah Subasa dengan bon 85% no totem bisa membobol musuhnya cuy? Sret.
行くぞ。ドライブシュートだ。おい。Lo bisa ketawal cuy Nani. Lah. Wah gila. Ketawal lo sama Herman Kals. Loh. Ini tuh kekuatan Tsubasa Ozora dengan full physical 100k ya. Gak wajar emang ya. Oke. Alah ini paling passing. Loh, Rafael lo. Rafael 81% dia bisa sampai statnya segitu 100 kali. Kenapa Jimmy Taki bener-bener cupu? Wah, iya ini cuman bon tumbal bon doang. Kayaknya aku tidak bahagia dapat dia. Alright, Soga. Iya, kita cuman bisa tackle, terus kita ini cuman bisa intercept. Go. Bisa nggak nih Alberto? Tahan dong. Berto please. Astagfirullahaladzim. Benar-benar tidak berguna ya. Asli dah, kenapa Alberto itu suka banget kelewatan? Full power lagi, wah udah nih rep Genjo nih, meninggal ya dah dia nih. Waduh. Aduh. Oh, udah pasti nge-shoot dia sih. Kita blocking aja dah. What? What? Dia wantu. Tak kira dia bakal nge-shoot. Oh ya, boleh. Sini aduh. Dia mau adu, cuy. Dia mau adu kekuatan Genjo 80 berapa tadi 87 ya enggak guna blast. Oke tahan nih tahan nih. Bisa enggak weh giliran Raimbo jago. Nah yaudah ya gitu cuy. Ya review dari Soga sama dari Hajime Takinya ya. Makasih ya Dims ya. Dims. Hoki aja situ tadi Genjo-nya aslinya kebobol itu. Jadi Soga itu fungsinya cuma nebe. Biar kalau Schneider ngeset dari jauh atau dari luar kotak, momentumnya berkurang. Jadi ya menutupi beban Genjo SS yang enggak terlalu bisa nahan si Schneider. Jadi gini ya. Ini tanpa totem ya. Kalau pakai totem mungkin beda cerita cuy. Mungkin ke sini. Terus di sini taruh Misugi ya itu cuy. Kalau pakai totem. Kalau nggak pakai totem ya kayak gitu susah nahannya. Udah beda berapa persen pun udah bisa nahan. Oke, jadi gitu aja. So, thank you teman-teman yang udah nonton. Thank you yang sudah like, yang sudah subscribe dan makasih juga yang sudah mau berkomentar. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.